Hello guys, hari ini kita akan unbox Vivo Y15a. Tengok phone ni best ke tidak. So sekarang dah hujung tahun 2021 ni, jadi Vivo pun dah lancarkan smartphone baru mereka lah, iaitu Vivo Y15a. Vivo Y15a ni actually dia ganti Vivo Y20 yang sebelum ni lah. Jadi model tu dia pun dah lama sangat, jadi sekarang pun dah ada model baru untuk ganti dia, iaitu Vivo Y15a. So Vivo Y15a ni korang boleh dapat dengan harga RM649 lah. Lepas tu phone ni dia ada dua colour lah, iaitu biru dan hijau lah. Lepas tu phone ni dia ada screen yang besar, dia ada bateri yang besar dan RAM dia boleh support sampai 5GB lah. So kalau korang nak gunakan untuk multitasking, phone ni dia memang best sangat lah untuk sebuah budget smartphone. So sekarang kita akan tengok apa yang ada pada kotak dia lah, okay? So design kotak dia lebih kurang macam Vivo Y15s saja, cuma perkataan dia dah tukar pergi A dan memory dia 64GB dan 4 RAM lah. Yang lain semua lebih kurang sama saja dan belakang dia ada selling point dia lah. Okay, so sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni lah. Okay, so masa buka korang akan dapat user manual dan warranty card. Lepas tu transparent CPU case. Lepas tu ni phone dia, kita akan tengok kendian. Micro USB cable, SIM ejector tools dan charger 3 pin 10 watt. So itu saja yang korang akan dapat, earphone dia tak include lah. Okay. So ini design phone dia lah, okay. Kat sebelah kanan dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah tu dia ada 3.5mm audio jack, mic, micro USB dan speaker. Kat sebelah kiri tu dia tak ada benda. Kat atas tu dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia boleh support 2 SIM card dan 1 memory card lah. Kat depan dia guna jenis yang Hello View display. Kat belakang pula dia ada 2 kamera, flash dan logo Vivo lah. So untuk material cover ni dia guna jenis yang plastik. Lepas tu design dia nampak ada tekstur yang bergaris lah, okay. So masa pegang phone tu korang akan rasa sedap lah sebab dia tak senang slip lah, okay. Lepas tu cover ni dia pun ada anti fingerprint. So masa korang pegang tu dia tak senang lekat cap jari dekat cover dia lah. Tapi design cover dia saya lebih suka yang jenis Y20 lah. Sebab design Y20 tu dia nampak lebih premium sikit lah kalau compare dengan Vivo Y15a ni. Lepas tu kamera dia pun dah cut cost sikit kalau kita compare dengan Y20. Sebab yang Y20 tu dia ada 3 kamera, yang ni dia tinggal 2 kamera sajalah. Tapi tak apa, walaupun dia tinggal 2 kamera saja, yang penting quality kamera dia cantik. Okay, so sekarang kita akan tengok apa spek yang ditawarkan oleh Vivo Y15a ni lah, okay. So first kita tengok display dia dulu. So kalau dari segi display, display dia menggunakan 6.51 inci, lepas tu dia menggunakan IPS LCD. So screen Vivo ni memang nampak nice dan keterangan dia pun I rasa agak cukup jugalah. So kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, nak gunakan untuk layan movie tu memang sedap lah. Sebab colour screen dia memang cantik dan viewing angle dia pun okey jugalah. Lepas tu kita tengok memory dia pula. Kalau dari segi memory, memory dia menggunakan 64GB dan 4GB RAM. So memory 64GB ni memang kira agak cukup lah untuk kegunaan basic use. Tapi apa yang bestnya ialah RAM dia boleh support sampai 5GB RAM. So kalau korang jenis suka gunakan untuk multitasking tu memang sedap lah sebab phone ni dia akan jadi lebih smooth dan tak senang lagging. Lepas tu kita tengok bateri dia pula. Kalau dari segi bateri, bateri dia menggunakan 5000mAh dan phone ni dia support charging 10W. So untuk bahagian bateri ni kira agak besar jugalah untuk sebuah bajet smartphone. Sebab kalau korang nak gunakan untuk normal daily use, biasa dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah baru korang kena charge 1 kali. Lepas tu kita tengok chipset dia pula. Kalau dari segi chipset, chipset dia menggunakan MediaTek Helio P35. So untuk Vivo Y15a ni dia guna chipset yang lama lah. So kalau korang nak gunakan untuk main Mobile Legend dan PUBG tu, performance dia akan kurang sedap sikit lah kalau korang nak gunakan untuk gaming. So kalau korang nak gunakan untuk main PUBG, performance dia boleh support sampai grafik medium saja. Dan phone ni dia pun ada support gyro jugalah. Tapi gyro dia memang tak boleh pakai lah. Korang boleh tengok dia punya gyro memang sengit punya. So kalau korang nak gunakan untuk main PUBG tu memang dia kurang sedap sikit lah. Kalau korang nak gunakan untuk main game Mobile Legend tu dia still playable lagi. Cuma dia tak boleh set dekat graphic high lah sebab kalau korang set dekat graphic high tu performance dia akan kurang mantap sikit lah. Tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk main game biasa-biasa tu dia masih boleh support lagi lah. Cuma kalau korang nak expect high graphic tu saya tak berapa suggest lah guna phone ni. Lepas tu kita tengok UI dia pula.
So kalau dari segi UI, UI dia menggunakan Fantas OS 11 based on Android 11. So Fantas OS ni dia kira latest punya OS lah. Icon dia nampak cantik dan function dia pun senang untuk digunakan lah. Okay. Korang nak guna OTG dia pun boleh support. Nak sambung mouse tu boleh. Nak gunakan untuk screenshot pun senang saja. Korang just drag guna 3 jari saja dia dah boleh screenshot dah. Okay. Lepas tu kita tengok kamera dia pula. Kalau dari segi kamera, kamera dia menggunakan 13MP untuk main kamera dan 8MP untuk selfie kamera. Untuk bahagian kamera tu, Vivo ni memang best lah. Okay. Sebab Vivo ni dia memang sangat fokus dekat quality kamera dia. Jadi gambar dia pun memang nampak cantik dan gambar dia pun kira agak accurate jugalah. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk ambil gambar, nak post dekat social media tu memang korang akan dapat banyak like lah. Cuma kalau korang nak ambil gambar pada masa malam tu dia memang kurang sedap sikit lah. Sebab phone ni dia tak ada night mode lah. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Vivo Y15A ni. Okay. So ini merupakan kualiti dia lah. Okay. Kita lari sikit. Okay, so dia tak ada EIS lah. Yang ni pula kamera belakang dia lah. Okay. So sekarang Batu Pahat ni dia tengah hujan lah. Harap-harap dia jangan banjir lah. Okay. So kita nak lari test sikit. Okay, so dia pun tak ada EIS lah. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada kat dalam phone ni lah. Okay. So kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini dulu. So selepas tengok semua tu, patut ke korang beli phone ni? Actually bagi saya kalau korang nak cari sebuah gaming budget smartphone tu, saya tak berapa suggest lah. Sebab performance dia memang kira agak average lah kalau korang nak gunakan untuk gaming high graphic lah. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming berat tu, memang saya tak berapa suggest lah. Tapi kalau korang jenis yang nak cari sebuah phone yang kamera dia cantik, nak gunakan untuk scroll social media dan kerja harian, phone ni dia kira agak best lah. Sebab untuk sebuah budget smartphone tu, kamera ni dia kira agak cantik lah walaupun dia cuma dua kamera saja. Sebab phone Vivo ni dia memang sangat fokus dekat kualiti kamera dia lah. So kalau korang jenis suka ambil gambar ke nak post dekat social media tu, korang memang akan dapat banyak like lah. So kalau korang nak cari sebuah budget smartphone yang kamera dia cantik, bateri dia tahan dan screen dia besar, phone ni agak sesuai lah untuk korang. So kalau korang nak beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana lah. Korang boleh cari dekat sana. Lepas tu kalau korang nak beli phone ni, sekarang Vivo tu dia ada banyak offer lah. So kalau korang berminat tu, korang boleh tengok kat description sana lah. Okay? So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.